Akhirnya kita sampai di Live for Toys. Jadi sebelum kita syuting, kita akan makan dulu, makan siang dulu sejenak, ya. Baju udah ganti. Thank you buat HMH Store dan juga thank you buat Das Jeep Indonesia for the cool rides. Jeep Gladiator, keren gak, Win? Keren banget. Asik, gila, enak banget baunya. Oke, kita masuk ke dalam. Let's go. Finally, yes. Gua mampir ke tempat idaman gua. Ini buat gue hidden gem di Kelapa Gading. Oh iya, belum, nggak kurang populer ya? Bukan kurang populer, kok udah populer tapi mungkin orang nggak tahu ya tempatnya di mana. Iya. Taunya dari IG. Jadi waktu gue post kemarin di sosial media, itu di mana bro? Banyak banget yang nanya. Dulu soalnya sebelum di sini tuh kita di Lotte Shopping Avenue. Di Lotte. Di Lotte di? Kuningan. Kuningan. Iya, itu pertama tuh di situ. Maka nanti dicek. Tepatnya di mana, di bawahnya ada restoran pokoknya, yeah. Di atasnya hidden gem. Iya, yeah, Kelapa Gading. Kelapa Gading mungkin orang agak, mungkin ada beberapa di apa, lebih agak jauh ya untuk mampir ke sini ya gitu. Tapi kalau udah hobi mah pasti mampir. Yeah. Bro, kalau ini ya, ini kan gue lihat di sini nih, ini Live for Toys. Iya. Yeah. Ada Prime One Studio, Sideshow Collectibles, bla 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 segala macam. Ini adalah kita ini distributornya, brand-brand tersebut. Brand-brand tersebut. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau di sini kebanyakan adalah semuanya ada. Semuanya ada sih. Semuanya ada. Semua ada. Tapi paling banyak Prime One Studio. Prime One. Prime banyak One Prime Studio. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita mulai dari mana nih bro? Soalnya look curate-nya bagus banget. Oke. Okay. Nah, ini Prime One. Ada Prime XM One. Studios. Ada Queen Studios. Ini Prime One. Prime One. Ini sengaja dibikin lain-lain Spider-Man lah. Ini bener-bener lu bikin diorama Spider-Man? Iya, Spider-Man. Sama Venom? Iya, sama Venom. Sama cuman Venom. Ya namanya ini kan sebenarnya gallery slash toko ya. Jadi barangnya nggak awet di sini. Kadang udah dipajang nih per tema gitu kan. Tau-tau satu bolong, kejual. Jadi harus ngacak lagi gitu. Okay. Tapi yang gue suka di tempat ini adalah cara lu kurasi bro. Oke. Okay, ini sebenarnya gallery atau shop sih? Gue jadi bingung. Gallery, ya shop juga. Gallery atau shop. Ini berarti koleksi lu juga ya? Enggak. Ini enggak. Semua for sale semua. Oh iya, for sale semua. Tapi awalnya lu depan gara-gara koleksi? Koleksi. Awalnya emang kolektor. Mulai dari? Maksudnya tahun berapa? Nah, tahun berapa? Saya koleksi dulu itu tahun 2006. 2006? 2006 itu dulu masih figur-figur. Hot Toys. McFarlane. 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 Spawn. Oh. Iya, dulu masih, dulu sekolah kan di Singapura. Jadi beli di sana itu banyak banget dan harganya ya buat zaman dulu sih lumayan mahal juga ya. Gitu. Cuman dulu belum ada sih patung-patung gede-gede gitu sampai tahun 2008 atau 2009 saya lupa deh, Cinemarket. Oke. Okay. Itu statue Predator tuh di situ tuh itu ada. Itu patung dulu itu mewah banget. Gitu. Tapi lu di sini mainnya statue ya bentar-bentar ya? Iya. Ini lebih ini, apa nih? Ini lebih ke medieval ya. Medieval? Iya, medieval ini kayak ada Medusa, ada Medusa. Conan, campur-campur lah. Campur-campur? Iya. Cuma untuk market di sini, ini lebih segmented. Oke. Gitu. Superhero itu paling mainstream. Superhero mainstream, ini segmented? Iya, ini lebih segmented gitu. Nah, gue mau tanya ya, ini kan statue semua. Iya. Ini bahan sebenarnya dari apa sih, Bro? Polyresin. Polyresin? Polyresin. Iya, polyresin ada yang campuran PVC juga ada. Campuran PVC juga. Jadi lebih enteng. Tapi bahan PVC itu lebih mahal sebenarnya daripada polyresin. Cuman karena kolektor tuh mindsetnya selalu kalau makin berat tuh kayaknya makin mahal ya. Nah, kesannya jadi gitu. Iya, lebih gitu. Kok PVC kok enteng banget ya? Gue bayar mahal-mahal kok enteng ya barangnya enteng. Ya. Iya, padahal tuh bahan PVC itu sebenarnya lebih mahal. Tapi gue mau tanya ya, di sini kalau misalnya dengan udara Jakarta yang lembab atau apa? Iya. Dia bakal rusak gak sih? Jangan jadi, direct sunlight ya. Jangan direct sunlight aja. Iya, tapi kalau lembab apa? Gak masalah. Gak masalah. Dan bersihin statue itu gampang. Gak kayak Hot Toys. Kalau Hot Toys itu
bahannya itu ada umurnya, fabriknya itu. Oke. Jadi kalau dibersihinnya itu kadang jamurannya agak susah ya, kadang kulitnya rentan semua. Jamuran nih. Iya. Iya. Sebenarnya statue juga bisa jamuran, tergantung ruangan. Cuma bersihinnya gampang, mungkin karena size-nya gede dan di lebih tega lah. Lu bersihinnya gimana? Di brush? Kalau misalnya jamuran tuh bisa pakai cotton bud, dicelupin air. Oh, cuman gitu aja. Diangkat aja gitu. Kalau debu ya pakai brush aja, brush yang halus. Frekuensinya berapa sekali untuk lo bersihin jaga? Tergantung, kalau di sini sih setiap hari ya. Setiap hari. Iya, setiap hari. Lumayan deh. Tapi enggak semua statue setiap hari. Gak semua statue lebih setiap hari. Ya mungkin hari ini section yang itu, besoknya section yang ini gitu. Oke. Okay. Jadi ini baru dua tempat yang gue ngomongin. Jadi gue akan ngobrol overall galerinya, dan abis itu gue akan, sebelum closing, gue akan tanya top 10-nya Bro Davius nih. Oke. Okay. Nah, kita ke sini dulu. Iya. Yeah. Ini sadis sih. Ini masuk top 10 nih. Ini masuk top 10 nih ya, tapi ntar lagi berarti. Yeah. Oke. Okay. Ini Transformers. Transformers. Ini besi, bro. Poliresin juga. Poliresin juga, tapi statue. It looks like steel. Itu mainnya di paint job-nya. Ini Prime One Studio. Ini Prime One? Iya. Yeah. Prime One. Jadi Prime One Studio itu paling jago tuh, paling kuat tuh lainnya itu Transformers. Prime One itu paling jago ini Transformers. Dan itu paling laku. Habis itu DC, lain DC-nya. Ya, Batman, Superman, Joker, okay. Baru Marvel. Prime One belum ada Marvel. Oh, Prime One belum ada Marvel. Jadi Prime One itu mainannya Transformers, Transformers and DC. DC. Dia tapi ada beberapa karakter Marvel sih, kayak Venom, Spider-Man 2099 tuh Prime One. Ada. Gitu. Oke, okay, Prime One. Iya. Oke, okay. Kita move ke sini dulu ya, Predator ya. Oke. Okay. Oh, yeah. Lihat deh, gila, gue amazed with the amazed with the gallery sih, bro. Gue udah datang ke sini kayaknya 5-6 kali, jadi nggak ada. Oh, oke, okay, iya, baru kali ini bisa ketemu. nyolong foto dulu. Ini konsepnya gila sih. Ini Cinemaket Predator yang tadi saya ceritain. Nah. Ini dulunya pre-ordernya itu cuma 18 juta tahun 2008 ya. 2008? Iya, 18 juta, 19 juta. Nah, sekarang sempat naik sampai 100. Hah? Sempat naik sampai 100, terus mungkin ada beberapa perusahaan bikin yang ya lebih bagus dikit gitu ya, jadi harganya agak turun lagi. Ini tapi studionya turun, apa ini kalian bikin? Cinemaket. Cinemaket? Iya, dulunya Cinemaket, sekarang jadi ACC. ACC? ACC, iya. Tapi itu semua Chinese-based company? Enggak. Oh, yang ini US. Ini enggak? US. Enggak, iya. Kalau Prime One? Prime One itu Jepang. Jepang? Iya. Prime One Jepang. Iya. Queen Studio, gila, China. Sadis ya. Ya, ini Prime One. Ini Prime One. Prime One. Ini Sideshow. Ini Prime One. Itu Sideshow. Sideshow, yes. Amerika. American. US, American. Iya. Nah, Prime One juga kalau bikin Predator bagus. Prime One tuh kalau yang detailnya ribet-ribet tuh jago banget. Oh. Gitu. Nah, bro, ini gue mau tanya. Ini kalau lu beli box, unboxing-nya, part-partnya, lu pasang gimana? Atau udah jadi begini atau? Enggak, ini? Per part. Dia per ada part. Manualnya gitu. Ini contohnya, ini bisa. Soalnya, nah, ini dilepas. Ini dilepas. Soalnya, gue dengernya Bro Darius ini paling jago tangan emasnya adalah untuk memasang. Tangan emas dia adalah untuk memasang gini-gini. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi tangan emasnya Darius tuh masang. Iya. Nggak gampang loh masang-masang gini. Sebenarnya kalau udah terbiasa sih gampang ya. Ya, ya even gue aja sering kadang bisa miss lah, kadang patah gitu. Rentan ya? Bukan rentan. Kadang tergantung moodnya lagi masang statue-nya, mungkin kurang demen, biasa aja gitu. Jadi agak buru-buru gitu. Kalau suka itu kan agak, apa sih namanya, savior gitu ya. Yeah. Kayak saver, kayak lihat. Wah, ini bagus ya. Pelan-pelan relax gitu. Yeah. Kayak malah ketakutan udah jadi gitu loh, pelan-pelan. Kayak itu, rakit Lego lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu serunya ya. Serunya di situ. Ya, ini Prime One Studio ini juga. Prime One juga. Prime One. Ini Berserk Anime. Anime. Iya. Ini palanya basicnya bisa diganti atau memang cuma bisa bisa ganti-ganti. Oh, ini bisa diganti. Iya, jadi biar enggak nganggur di dus, dikasih stand-nya biar bisa dipajang. Oh, dia kasih stand-nya. Iya. Nice. Jadi, bedanya statue zaman dulu di bawah tahun 2010 sama sekarang, zaman dulu itu statue itu agak kaku, apa ya? Ya statue ya kaku ya maksudnya. Kurang kreativitas. Jadi ya gitu aja. Kalau sekarang tuh ada deluxe, ada premium, ada regular, ada eksklusif gitu. Kayak aksesorisnya itu banyak banget. Nah, pertanyaan gue ya, kayak gini limited numbers nggak keluarin? Iya. Limited? Limited.
gitu. Limited as in berapa nih kalau limited? Kadang ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 400, ya, ada yang 100, ada yang 200. Tergantung, wow. Tergantung iya, okay. Marketnya. Ini kesini, ini, ya, ini Berserk Prime One. Prime One juga, ya. Ini The One Piece nih ya? Iya, ini Fairy Tail, Sume Art. Sume Art. Iya. Itu perusahaan anime yang paling bagus, paling top. Perusahaan anime yang paling top. Paling top. Sume Art. Ya, mungkin kalau brand... Ini apa sih, bro? Bahannya? Ini apa? Efek-efek apinya. Clear resin gitu. Oh, ini resin juga ya? Iya, clear resin tapi. Kayak ini ya? Kayak jelly ya? Bukan kayak lu apa, glow... Apa, pipe yang di-blow? Bikin... Oh, iya. Ya, oh, yang orang itu? China itu suka iya. Bikin... Iya, mirip-mirip lah. Kayak gelas gitu loh. Iya, gelas. Tapi clear resin gini agak nggak terlalu gampang patah. Oke, okay. Gue sih serem megangnya. Ini semua anime-anime ini gila. Iya, ya? Dragon Ball. Dragon Ball. Anime paling jualan ya Dragon Ball, One Piece, paling jualan Naruto. Ya? Iya. Paling jualan kayak gini. Nah, saya nggak mau nanya harga. Nanti datang aja langsung ke Live for Toys. Keren. Kalau ini? Toys, ini Oniri, statue? Oniri Creation, statue. Ini tetap masuk statue? Statue semua. Ini gitu. Dari mana? Dari Oniri Creation. Oniri Creation. Creation. Dia emang bikin banyak anime, tapi dia ada bikin beberapa karakter US juga sih. Keren? Keren, bagus. Keren banget. Ini paling favorit. Ini? Iya, Death Note. Ini karakter apa? Apa Death? Death Note. Death? Death, Death Note. No. Oh, yeah. Death, Death Note. Note. Yeah. Death Note. Death Note. Death Note. Lo lihat ya, di atas tuh, set masih. Ini sensei ya kan? Iya, sensei ya, Gold Sense. Wah, gile. Gitu. Sini masih anime. Anime semua di tembok ini. Ini semua anime-anime nih? Iya, anime sini semua. Ya? Campur-campur. Tadi lo bilang apa? Sen Art? Yang anime ini? Sume Art. Oke, ini baru sepertiga ya, kita pindah ke sini. Gila. Ini DC semua. Ini DC semua? Iya, campur-campur. Ini musuhnya Batman. Musuh Batman. Iya, di sini. Dulu lebih banyak lagi, kejual aku, laku. Tapi sejak gua datang udah banyak barang baru sih. Oh iya, iya. Ya, udah pergantiannya banyak, jadi seru. Ada gantian itu. Ini gila. Doomsday, musuh Superman. Apa? Doomsday? Doomsday. Iya. Dulu ada Doomsday yang Prime One, lebih gede dari ini. Tapi udah laku. Doomsday, lebih ini bagus. Keren loh bro. Iya, ini XM Studios. Ini XM Studio, ini keren banget ya. Gila, lu kayak Wonder Woman-nya fighting semua. Ada dioramanya, kepalanya juga ada dua, bisa ganti-ganti. Kepalanya itu, aku taruh situ. Oh, taruh situ. Iya. Lihat ya, detailnya ya. Iya, detail. Ini apa bro? Ini Iron Studios. Iron Studio. Iya, ini XM Studios. XM Studio. Iya. Lobo. Ini Lobo harus dibikin movie-nya. Lobo tuh dari karakter dari DC. Oh. Dia itu kayak apa ya? Itu apa? Bounty Hunter ya? Bounty Hunter. Iya. Kalau DC yang jago belakang Padian. Bounty Hunter ya? Mampir Padian. Lobo. Mampir dong. Cerita dikit. Oh, dia ceritanya ada karakternya memang. Iya, karakternya. Sebenarnya muka dia itu cocok yang merani Jason Momoa. Bener. Tapi dia jadi Aquaman. Iya, oke. Bener sih Jason Momoa. Momoa. Iya, bener juga. Iya. Juga. Ya harus dibikin movie-nya sih. Soalnya di sini kalau belum ada movie-nya, belum, ya kurang iya kurang populer karakternya. Iya. Setuju nggak Pak Dian bikin movie-nya? Tetap. Dia soalnya DC freak dan okay. The Batman udah nonton dong, The Batman. Udah dua kali. Dua kali, buset. Bagus banget soalnya. Grounded banget ya. Iya, gue demen sinematiknya, visualnya bagus banget. Bagus banget, warna-warnanya bagus banget. Waduh, memang orang begini harus tahu begitu. Di sini bro. Di sini, wah ada Street Fighter memang. Iya, ini lebih, ini game. Ini game? Iya, ini Devil May Cry. Apa? Devil May Cry. Devil May Cry? Iya, Devil May Cry. Yang apa, yang DMC yang dari PlayStation 1 ya dulu udah ada. Dante. Gue taunya cuma Street Fighter. Street Fighter Legend ya. Benerin? Legend. That's it. Kita kesini. Ya ini juga DC. DC. Ada Shazam. Ini, ini Prime One. Prime One. Shazam. Ini Aquaman. Campur-campur. Nah ini based on comic ya? Black Hawk nya ya? Iya. Kalau ini movie? Enggak. Comic. Comic juga? Comic. Ini juga comic ya? Comic.
komik semua. Iya. Jadi Green Lantern ini itu based on komik juga. Iya, ya? Komik. Nah, ini kalau ini patung di bawah ini tahun 2010 awal ya kalau nggak salah. Yang mana? Ya? Ini. Yang itu, Aquaman. Jadi detailnya itu bisa kelihatan perkembangannya. Itu sengaja saya taruh situ. Jadi ada cerita gitu loh. Jadi ini era statue-nya yang masih di tahun 2010 kualitasnya begini. Nah, makin kesini, makin kesini, makin bagus. Kesini. Ya. Ini tahun? Ini Prime One. Ini tahun dia pas Aquaman pertama muncul 2018 ya? Iya, 17-18 ya. Jadi ini 2010, ya, 2010 ini 2017. Iya, 2018. Iya, jadi jauh kualitasnya. Kualitasnya apa? Ya ada perkembangannya lumayan. Tapi yang keren ini nih. Ini sih sadis banget. Jokernya gua enggak tahan. Apa? Iya, jokernya gua enggak tahan. Dari Heath Ledger. Nah, ini lu juga ini. Kayak kasih perkembangan nih. Ya? Ini kan Heath Ledger nih. Enggak sih, ini kebetulan aja. Ada ya kekumpulnya ya DC-nya Joker ini. Ah. Gue personally emang demen banget sama Joker. Iya. Ini yang keren, Bro. Iya, ini gila, keren detail banget. Ini bisa begini. Bagus banget. Ini sih luar biasa sadis sih. Tadi gue foto sampai keluarin asap. Kayak putar new happy face, gimana enggak happy gue ngeliat ginian. Iya. Dia detail asbaknya aja benar-benar. Iya, lihat deh. Ini kalau nanti dilihat di stock shot, detail asbak semua everything is so perfect. Nah, ini Bro, lu masang ini satu-satu nih. Iya, ini bisa unboxing. Ini bisa dinempatin di sini, ini bisa diambil. Bisa dipindah-pindah. Jadi preference lu lah ya. Iya, preference-nya. Gila, lu mesti punya taste untuk bikin ginian sih. Next ya, kita ke bagian horor. Yang horor ya ini campur horor. Horor, Freddy Krueger. Ini kenapa saya pas yang dekat horor? Ini Guyver itu buat saya ini anime ya. Dia ada anime, ada movie itu sebenarnya kayak Kamen Rider. Cuma versinya itu gory banget, horor banget. Jadi dia henshin berubah aja itu ya. Itu sampai kulitnya itu berdarah, keluar darah. Jadi kayak jadi ada sih ngedalamin banget loh. Ada simbiot-simbiotnya semua gitu keluar. Jadi kayak horor banget zaman dulu kecil tuh nontonnya gimana sih? Masih anak-anak. Itu udah kayak ketanam masih stigma, masih serem gitu ya. Gue juga nonton apa? Friday 13, Freddy Krueger kalau yang lama-lama tuh masih kayak terngiang-ngiang tuh serem banget. Freddy Exorcist yang pertama. Freddy Krueger tuh serem banget sih. Habis itu tuh nonton sekarang udah kayak biasa aja. Udah biasa. Exorcist yang pertama kalau nonton gila itu masih kayak yang ceweknya itu based on true story bukan? Iya, itu terngiang-ngiang sampai masih takut tuh masih berasa tuh. Iya. Nah, inilah. Ini horor. Ini jangan dibuka ya. Tapi ini bentar dulu ada sofa di sini. Ini foto spot yang menjual sih. Iya. Waktu gua foto di sini tuh banyak banget yang komen. Sampai baju yang gue pakai laku kejual. Thanks to Bro Davies and Live for Toys. Ini konsepnya horror juga tiba-tiba muncul ada segini dikit-dikit lah. Karena ini kurang space ya. Iya, bukan. Lagi renov. Jadi renov. Ini sementara dulu di sini pinjam tempat horornya. Ini apa sih, Bro? Ini apa? Evil Dead. Evil Dead. Iya, Sam Raimi. Sam Raimi. Jadi dia dulu pertama kali itu bikin enggak bukan pertama kali ya dulu zaman dulu dia bikin Evil Dead, terus dia bikin Spider-Man-nya Tobey Maguire, baru sekarang ini next Doctor Strange. Multiverse of Madness itu dia. Pasti ada nih aktor-aktor ini. Dia jadi setiap kali filmnya Sam Raimi itu dia ikut mulu nih aktor. Enggak tahu dia lupa namanya saya. Aktor yang main Doctor Strange. Iya, enggak yang main ini Evil Dead. Evil Dead. Iya. Ingat enggak? Lupa namanya, tapi dia di Doctor Strange ada ya? Iya, di Doctor Strange harusnya ada. Di Spider-Man dua kali dia ikut, ada. Dia selalu ada. Dia udah kayak siapa ya? Mungkin dulunya itu Leonardo DiCaprio sama Steven Spielberg kali ya? Atau sama Martin Scorsese gitu. Jadi, ngikut terus. Lu suka gini dari tahun berapa sih? Sampai ngeh banget? Karakter-karakter gini, ngedalemin gini. Dari kecil itu, apa ya? 15 tahun ada ya? 15 tahun lalu? 15 tahun. Kalau demen maksudnya collectibles-nya atau demen karakter? Karakter koleksi. Dari karakter-karakter film itu udah dari kecil. Jadi dari kecil tuh dulu nontonnya Laserdisc kan. Kita udah kecil nontonnya Laserdisc ya. Dulu tuh segede gini. Gede segini. Side A, side B. Dulu VCD. Iya. Habis itu baru DVD. Iya. Jadi nontonnya filmnya dari umur 8-7 tahunnya nontonnya filmnya dewasa semua.
Dewasa maksudnya dewasa ya dewasa, dewasa ya. Dewasa ya. Dewasa rated ya. Bukan rated. Jadi bukan ya. Jadi udah ya apa ketanam lah di kepala. Jadi film ini demen-demen banget gitu. Gila kalau anak-anak yang zaman sekarang tahu Laserdisc seperti apa, itu keren. Iya. Dulu masukinnya tuh mesti dibalik dua sisi. Iya, dua sisi. Ada part A, part B. Ya, nonton sampai setengah ya. Setengah habis mesti puterin balikin lagi. Itu Laserdisc zaman dulu. Itu wajib disimpan tuh. Wajib. Laserdisc. Masih ada enggak gue ya? Aduh, playernya susah nyari. Enggak sih, Tokopedia banyak lah. Banyak ya. Banyak lah. Anyway, sebelum closing gue mau tanya, dari sekian banyak collection, Bro Davius nih top 10-nya sukanya apa aja? Top 10 ya. Top 10 yang pasti Transformers ya. Oh ya, Transformers. Transformers.